Yo, welcome back again. Dan di video gabut kali ini gue pengen review Lucky Royale terbaru ya. Nah, jeleknya Lucky Royale ini apa? Gue kemarin Lucky gue itu udah nyicil sampai 50 ya. Tapi di reset lagi jadi 0 gitu ya. Kalau untuk Lucky Royale, tapi kalau untuk apa ini namanya? Senjata Royal weapon itu bisa ya. Maksudnya bisa nambah gitu ya. Tinggal terusin, ini kan Lucky 51 awalnya sih sudah punya semua gitu ya, tapi aku spin-spin gabut gitu ya, karena apa, pengen dapatin dua senjata ini susah gitu ya, sampai 50 tiket pun gak dapet apa-apa gitu ya, padahal senjata utamanya udah dapet gitu ya. Oke, di sini kita gak pakai trik apa-apa, kita cuma pakai trik klik-klik aja ya. Ini bandelnya lumayan sih, lumayan keren ya. Oke, lumayan worth it lah ya. Yuk, triknya kita ngabisin ini dulu. Oke, buat pancingan gitu ya. Yang kedua kita ini dulu ya. Kita klik-klik aja ya. Klik-klik doang ya. Terus ini. Ayo. Nah, dapat ampas gitu ya. Aku kalau Hoki itu pakai karakter cowok guys ya, walaupun sebenarnya nggak ngaruh gitu ya, tapi lebih Hoki gitu ya. Nah, karakter cowok di sini kita nggak usah mikir skinnya dibuang atau enggak, levelnya atau gimana, nggak usah. Kita cuma pengen pakai karakter cowok doang gitu ya. Karena gue nyepin inkubator atau apa itu lebih Hoki di karakter cowok gitu ya. Langsung let's go 10 aja lah ya, tiket kita banyak 100. Yaelah, hapus parah cuy. Weh, dapet gak tuh ya? Yo, udah mantap ya. Weh, mantap. Ya, lebih ada kesan hokinya gitulah ya. Jadi kalau hoki ini bisa sekali spin, dua kali spin ya. Di sini gue gak hoki, jadinya gue kurang lebih ngabisin 20 tiket lah ya. Kita klik-klik dulu aja. Yuk, bismillah, semoga dapat semua langsung set. Gak ada yang biru, jadinya cuma dapat ampas. Waduh, udah clear ya. Udah clear guys ya. Kita akan review lah ya bundlenya. Kita udah kelar gitu ya, udah kelar, udah namatin ini bandel. Oke, dengan modal 20 tiket ya. Ya, mantap lah ya. Dengan modal 21 tiket ya. Kita ke karakter dulu, kita maksudnya ganti ke Sunny ya. Oke. Kita langsung pakai Ayla ya. Keren parah sih ini karakter. Ini skin. Ya, di baju nggak ada apa-apa di belakang. Sepatu nggak ada efek. Celana nggak ada efek. Yang paling keren cuma ada satu doang ya, yaitu di baju gitu ya. Ada efek api gitu ya. Ya, mungkin itu aja ya guys ya. Review apa ini namanya, Lucky Royale terbaru kali ini ya. Lucky Royale Frailing Bonica ya. Ya, mungkin itu aja. Nanti kalau gabut, gue cobain di klasik, rank, atau di kelas squad lah ya. Ya, mungkin itu aja. Untuk nilai, tak kasih 8 aja lah ya, karena nggak ada yang keren gitu. Yang keren cuma ada di baju gitu ya. Tapi untuk sekilas skinnya keren, oke. Cuma kurang efek aja gitu ya. Karena Lucky Royale itu biasanya menonjol di bagian efek ya. Biasanya sepatu ada efek, celana ada efek gitu ya. Ini nggak ada, tapi keren gitu ya. Temanya kayak ninja-ninja modern gitu ya. Keren parah lah ya. Apalagi dikombinasi dengan tas katana gitu ya. Ya, mungkin itu aja cuy. Semoga kalian terhibur dan enjoy.